Malam tadi aku tidur kat situ, guys. Banyak nyamuk, guys. Lepas tu bising. Anak kereta, motor semua bising. Banyak nyamuk satu hal lagi. Lepas tu aku pun tak tahu, aku tak boleh tidur sebab agaknya semalam aku banyak minum kopi. Ini satu botol Nescafe yang aku beli. Petang semalam, petang lah. Bukan malam tadi pun. Aku memang tak boleh. Ngantuk gila hari ni. Ni aku nak pergi sesen minyak dekat depan tu. Aku nak mandi, buang air, buka baju ke apa. Okay guys, aku pun kena fikir balik ni. Aku punya style tidur ni, aku boleh ke style tidur macam ni sampailah bila-bila nanti ni. Aku kena. Satu lagi sebenarnya pasal aku risau juga keselamatan lah kan. Itu satu hal. Kemudian selesa okey, baring semua sedap. Nyamuk, setakat nyamuk tu tak ada hal. Cumanya tak boleh tidur, tu satu hal. Ini dia stesen minyak aku tidur malam tadi. Ni petang salam, petang malam rumah ni dia bagi aku belimbing. Kemudian dekat seberang sana, malam tadi ada orang datang. Orang yang berniaga kat depan tu, dia datang bagi aku limau, guys. Banyak gila. Limau banyak. Satu bungkus. Dia lepak dengan aku kat sini lah malam tadi. Dia ajak, dia tak pandai cakap English. Tapi dia call member dia yang pandai cakap English, berbual dengan aku kat phone. Okay guys, aku gerak dulu. Bye bye. Bus stop. Aku nak pergi sisa minyak ke depan. Nak mandi lah. Mandi, tukar baju. Awal lagi ni, baru je lepas subuh ni. Gelap-gelap ni aku jalan. Untuk pengetahuan, kayuhan aku ini sebenarnya bermula dari Tanjung Piai Johor, iaitu penghujung paling selatan benua Asia, dan aku bercita-cita untuk terus berbasikal melalui Thailand, Laos, China dan ke Pakistan. Sampai di Pakistan, aku merancang untuk mendaki salah satu gunung tertinggi dunia setinggi 8,000 meter dari aras laut. Hey, sesuai minyak ni lagi selesa lah guys. Nyesal aku tak tidur kat sini semalam. Pondok aku tidur tu kat belakang tu je. Ini selesa tu ada, nampak ada macam kedai makan dah tutup. Memang selesa lah situ aku rasa. Mesti tak bising, nyamuk tak kisahlah, memang ada lah. Tapi aku rasa aku tak boleh tidur malam tadi sebab tu lah. Aku terlebih minum kopi tu lah, kafe tu. Hari ni petang ni aku tak nak minum lah. Aku boleh minum pagi boleh lah. Selesa sini, 7-Eleven, toilet ada. So maybe next aku nak tidur sesuai minyak. Thailand punya sesuai minyak memang baik baik guys. Dia ada yang jenis macam ni. Memang dia jenis ada 7-Eleven ni. Toilet dia besar. Ni nampak ni, ada cafe, Amazon cafe, 7-Eleven. Dan kawasannya pun besar. Kat Malaysia pun banyak agak sesuai minyak besar ni. Tapi sini lagi banyak dan selesa. Ada yang sampai toilet dia kau nak berenang pun boleh guys. Bersih gila. Ni tadi aku dah mandi kat sini. Sekarang ni pukul 7, aku rasa aku nak gerak. Matahari dah naik. Mungkin aku nak try sampai Nakhon awal sikit dan aku nak pergi further lah. Further selepas Nakhon. Okay guys, good morning. Let's continue our journey. Yeah. Ni dah start bukit yang aku tak nak lalu petang-petang semalam. Lepas tu bukan hutan juga lah. Ya, ada hutan sikit tapi ada banyak pokok getah. So kalau aku teruskan petang semalam, aku lalu sini mungkin nak malam lah. Dan lepas ni jauh lagi ni untuk sampai tempat yang sesuai untuk aku tidur kan tadi. Bukit guys, bagi-bagi dah semua. Ngantuk gila guys. Aku dekat Karaket, baru lebih kurang 20 km kayu. Ngantuk, ngantuk sangat. Aku nak try cari nanti, aku nak cari tempat boleh rehat, boleh tidur. Sampai sini tak best, sini ada pasar belakang ni. Orang pun ramai, takkan aku nak tidur kat sini. Dapat tidur dalam setengah jam pun jadilah kan. Tapi hari ni aku punya perjalanan nampak macam jalan-jalan kampung, tengok rumah-rumah orang-orang kampung. Lebih kurang sama kat Malaysia, pokok-pokok pun lebih kurang. Sana tu ada pokok durian, ada pokok kelapa.
ada pokok-pokok biasa yang macam sama dekat Malaysia lah. Okey, tak macam 2-3 hari lepas, dia punya suasana dia beza sikit. Tapi kali ini lebih kurang sama dekat Malaysia. Like a bird on a tree. Okay guys, aku tengok orang lumba burung. Lumba burung ayo panggil dia. So menarik eh. Aku pun tak tahu macam mana cara dia. Tapi seorang kat sana dia tiup whistle. Kemudian macam ni ada dua orang ni dia pergi tanda kan. Aku pun tak tahu macam mana dia dengar bunyi burung tu. Kemudian dia punya tuan dia, setiap kali dia tiup whistle, tuan yang berlainan lah. Dia akan macam tu, dia akan macam suruh burung dia, burung apa? Berkicau. Macam tu lah. Aku tak tahu burung apa, tapi menarik lah. Aku tak faham lagi macam mana cara dia dia boleh suruh burung dia. Sebab macam-macam suara ni, banyak suara. Dia pun, kalau aku tak dengar mana satu burung yang bunyi ni. Menarik lah guys. Aku baru masuk dari area Nakhon Seri Tamarat. Dan kat sini ada banyak masjid. Okey, ni ada satu masjid. Dan ni aku rasa sekolah agama, bukan? Dekat tadi aku dah lepas ada dua masjid, belah kiri satu, belah kanan satu. Dan sini ada macam banyak Muslim ni kak. Memang banyak Muslim lah. Nampak tu masjid besar guys. Warna emas kubah dia. Oh, besar. Macam mana aku nak pergi masjid tu? Besar masjid ni. Aku rasa aku nak cik makan dulu. Sebab kat sini ada restoran Melayu. Restoran Islam. Okay, nampak dia orang pakai tudung kat depan-depan ni. Sebab area ni ada masjid, so aku rasa memang ramailah orang Islam kan. So, why not? Aku makan dulu. Ini macam ada jual. Assalamualaikum. Macam ada jual nasi. Okey, ini okey. Ini orang Islam. Allah Muhammad. Right. Nak try lah makanan sini. Assalamualaikum. Fish. Okey. Ini apa? Okay, ni this one? Ini. Masakan dia sama guys. Dengan kita orang Melayu ni, kalau aku panggil dia asam rebus lah. Pedas, masam, sama belacan. Cuma ni ayam ni jarang lah kita jumpa. Ni biasanya kita buat nasi ayam, tapi ni dia buat makan nasi putih ya. Tapi aku rasa sedap juga. Nampak macam rebus kosong aja tapi sedap. So dia punya sambal belacan dia pun sedap. So masakan Melayu kat sini aku rasa sama lah, lebih kurang dengan kita lah. Okay guys, aku singgah dekat Central Plaza ni. Dia punya shopping mall Central Plaza ni, parking motor. Aku parking basikal kat sini. Aku nak beli adapter untuk aku punya tablet. Sebab sekarang ni aku nak connect dia dengan aku punya external hard disk, tak boleh masuk. So aku nak cari adapter dia. Aku nak pergi kat kedai Samsung kat sini ya. Okay guys, aku dah settle aku punya tablet. Aku dapat beli extension ni, adapter ni.
dah boleh connect dengan aku punya external hard drive. Berani tolong. Thank you. Thank you so much. You're good. It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Muhammad. Muhammad. Muhammad Hafiz. Ya, yeah, Muhammad. So you in Kuala Lumpur. You born in Thailand. Yeah. In Nakhon. Okay. This jaga. This mosque you jaga. You take care of this mosque. Hai, aku singgah kejap kat kedai basikal ni. Aku nak beli botol. Aku punya botol pecah, rosak. Aku dekat Natap. Lepas sikit daripada Nakhon Si Thammarat. Tak berapa jauh daripada Tasala. So kat sini banyak Islam. Bagus ah. Jadi masjid pun besar, cantik. And banyak makanan. Restoran-restoran. Ha, ni ada kedai halal. Aku rasa macam almost nak kata majoriti mungkin jugalah area-area ni. Kemudian dekat Nakhon tadi pun ramai juga. So menarik ya. Antara selatan Thai, terakhir ialah Patani. Selepas Patani ialah Songkhla. Songkhla dah tak banyak Muslim. Sampailah ke sini, ke Nakhon. Maksudnya antara Patani, selepas Patani ialah Nakhon. Adalah kawasan Islam. Okey. Bermakna ada gap dekat situ, dekat tengah-tengah. Kawasan tengah-tengah tu agak kurang lah. Bukan tak ada, ada tapi agak kurang. Di sini memang ni makanan halal, kedai halal. Semua pakai tudung. Dan rumah-rumah dia memang bentuk-bentuk Melayu lah. Dekat area ni banyak masjid guys. Banyak ni masjid. Tapi ni masjid yang terakhir lah. Masjid Nurul Hidayah ni. Sebab bila aku nak, kalau aku teruskan lagi sampai ke atas dah tak ada masjid. So aku rasa Masjid Dayah ni lebih kurang 7 km je lagi. Sekarang pukul dekat-dekat pukul 5. So aku ingat aku pergi masjid yang last ni lah. Masjid Nurul Hidayah. Sekarang baru 84 km. Lagi 77, lebih kurang 90 km je lah dapat hari ni. Okay, kan nak buat 100. Apalah. Nanti kan lagi susah aku nak tidur tengah-tengah jalan ni kan. Okeylah. Masjid Nurul Hidayah lah kita. Oh, kat sini dah dekat dengan laut. Makanan aku ni dah laut dah. Kita dekat area masih dekat apa nama? Nakhon. Provinsi Nakhon. Kita dekat depan ni adalah Tasala. Okey, Tasala. So dekat depan ni ada masjid. Aku plan aku nak tidur dekat masjid tu dululah. Ni jelah masuk masjid. Masjid Darussuhud, Darussuhur. Yang masuk dekat sini. Tengok. Harap-harap dia punya jemaah dia bagi aku tidur. So, hari ni aku sinilah destinasi aku. Masjid ni, Masjid Darussuhur. Okey lah, aku dah sempat selesa. Tepi ni pun aku boleh tidur dekat tepi ni kan. Dan kat sini aku boleh makan. Aku boleh nak masak kalau aku nak masak. Basikal aku panggil kat sana, situ, sana. Dia punya toilet. Alright guys.
Untuk hari ni tak berapa jauh, 87 km, tak adalah jauh sangat. Sebab tadi kita berhenti dekat mall, pergi dekat apa, Nakhon tu. Aku pergi dekat dia punya shopping mall dan tidur sekejap dekat masjid. So not bad hari ni. Ha, sini ada boleh charge handphone. Alright guys, aku lapar. Aku rasa aku nak makan dulu. Lepas tu baru aku mandi. Aku dah semayang dah tadi. Guys, see you again tomorrow for the next journey to Surat Thani. I think tomorrow aku boleh sampai Surat Thani. Yeah! Untuk story yang lebih berkenaan Adventure Travel, sila ke Facebook, YouTube channel dan Instagram Hafiz Al-Kicuk dan juga website 0to8000.com. Semangat membara!